Halo guys, welcome back to ARAIKG Channel. Sekarang ARAI akan membahas cara praktis dan mudah memasak ketupat instan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Ketupat ini mudah dimasak dan bisa dibuat dalam 1 jam tanpa kamu perlu melipat daun dan sebagainya. Ketupat yang pulen bisa siap disantap. Ketupat instan anti gagal ya guys ya. Ketupat plastik namanya ya guys ya. Cuci plastik berisi beras. Ketupat instan biasa dikemas dalam plastik kecil. Di dalamnya sudah ada beras sesuai takaran. Cuci beras tanpa mengeluarkannya dari plastik. Beras akan terbilas air karena plastik pembungkusnya memiliki lubang-lubang kecil. Caranya seperti mencuci beras biasa. Kumpulkan plastik ketupat dalam sebuah wadah, lalu alirkan air ke dalamnya. Buang airnya ketika sudah keruh dan ulangi hingga 2-3 kali lalu tiriskan. Masak dalam panci berisi penuh air. Tata plastik ketupat dalam panci dan tuang air ke dalamnya. Plastik ketupat harus direbus bersamaan dengan air untuk mematangkannya secara perlahan. Kalau dimasukkan saat air mendidih, plastik ketupat akan cenderung menggembung dan ketupat tidak akan matang sempurna. Pakai api besar dulu, diikuti dengan api kecil. Awali dengan api besar saat merebus ketupat. Saat air mulai mendidih, kecilkan api dan masak hingga teksturnya padat. Tunggu selama kurang lebih 1 jam. Bila air sudah terlihat habis menyusut, namun ketupat belum matang, tambahkan air secukupnya. Selongsong ketupat. Nah ini yang menggunakan selongsong ya guys ya. Cuci beras dan masukkan dalam selongsong. Selongsong ketupat juga banyak dijual di pasar menjelang lebaran. Kamu hanya perlu mengisinya dengan beras dan langsung rebus dalam air. Pastikan kamu memilih selongsong ketupat yang sama besar agar ketupat nantinya bisa matang bersamaan. Sebelum dimasukkan dalam selongsong, cuci beras 2-3 kali hingga warna airnya tidak terlalu keruh. Gunakan beras pulen agar hasilnya lebih nikmat ya guys ya. Isi 2/3 selongsong dengan beras yang sudah dicuci. Lalu rebus air hingga mendidih. Masukkan air bersih dalam panci dan rebus hingga mendidih. Berbeda dengan ketupat instan, ketupat selongsong bisa dimasukkan saat air sudah mendidih. Janur ketupat tidak akan menggembung layaknya pembungkus plastik pada ketupat instan. Selanjutnya, masukkan selongsong ketupat dalam panci. Masukkan selongsong ketupat berisi beras ke dalam air mendidih. Sebelumnya, kecilkan api kompor terlebih dahulu, tutup panci dan cek sesekali. Masak ketupat selongsong memang butuh waktu lebih lama, yaitu 2-4 jam. Kamu juga bisa memakai pressure cooker agar ketupat lebih cepat matang dan padat. Oke guys, sekian saja info dari ARAIKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Karena ARAI masih banyak resep, ide jajanan, tips, review kuliner, dan trik-trik lainnya ya guys ya. Dan see you, bye-bye.